Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Ketika kita masuk rumah Kita tidak boleh lupa untuk berdoa Dan doanya sangat sederhana Marilah kita perhatikan hadis Dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت واذا لم يذكر الله عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء Jika seseorang memasuki rumahnya lantas dia menyebut nama Allah saat memasukinya begitu pula saat dia makan maka setan pun berkata pada teman-temannya kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan ketika ia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah ketika memasukinya Setan pun mengatakan kepada teman-temannya saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam. Ketika ia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam. Hadis riwayat Muslim nomor 2018. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al Adhkar pada halaman 23 beliau menegaskan Istahabu an yaqula idza dakhala baitahu bismillah wa an yukthira min wa an yusallima sawa'un kana fil baiti am Imam Nawawi beliau rahimahullah berkata disunnahkan saat masuk rumah seseorang mengucapkan bismillah perhatikan yang diucapkan adalah bismillah kemudian memperbanyak zikir dan mengucapkan salam baik ada orang atau atau tidak. Jadi ketika kita melangkahkan kaki ke dalam rumah kita mengucapkan yang pertama kita ucapkan adalah bismillah kemudian dalam hati kita banyak mengingat Allah lalu kemudian kita mengucapkan salam assalamualaikum di rumah ada orang atau tidak ini adalah disunnahkan untuk tetap membaca salam maka kita hendaknya berusaha untuk mempraktekkan doa ini doa yang sederhana dan juga mengucapkan salam ya insyaallah dengan demikian kita dijaga oleh Allah dari setan. Adapun jika kita tidak mengucapkan salam, tidak mengucapkan bismillah dan salam ketika masuk rumah, maka setan akan menemani kita sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir tadi. Dan kalau saat makan kita tidak mengucapkan bismillah, maka setan pun akan menemani kita dengan makan kita, minum kita, naudzubillah. Orang yang lupa untuk mengucapkan bismillah pada saat dia masuk rumahnya, tidak berzikir kepada Allah, tidak mengucapkan salam, maka setan akan menemaninya baik saat makan minum maupun saat tidur. Oleh karena itu hendaknya kita jaga doa ini sehingga kita dijaga oleh Allah. Dari gangguan setan, baik pada saat kita makan, minum, maupun pada saat tidur, demikian mudah-mudahan bermanfaat.